perjalanan kita menuju ke Desa Tumbang Uroy bersama kami ini, satu tim ini, sama Pak Kepala Balai, Pak Kasi, dan juga teman-teman Widya Suara dan juga Pak Sekdes, dan para PJA, para panitia, luar biasa. Doakan kami semoga selamat sampai ke Desa Tumbang Uroy ya. 3-4 jam perjalanan gitu ya. Oke, mantap. Sukses. Ayo. Makasih ya panitia lu ya. Alhamdulillah, tim BDAK sudah sampai di Desa Tumbang Uroy ya. Tepat pukul 4 lebih 10 menit. Alhamdulillah, perjalanan yang luar biasa ya. Jadi, ya, ada. Saya sampai juga di Desa Tumbang Uroy ya. Di depan semua ada tempatnya aja, Pak. Ada tinggal di mana? Jalannya cari-cari ya, ya biar.
ambil full. Ada deh. Kelompok program sosial dalam rangka pengelolaan usaha angkatan 59, 60, dan 61 di desa Tumpang Buruan. Waktu dan tempat pelatihan sepenuhnya akan kita laksanakan di desa Buruan ini. Pelaksanaan akan dilaksanakan selama 4 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biasa bagi kita semua yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tumpang Buruan, Pak yang dalam hal ini mewakili Pak Sekjen Tumpang Buruan, Pak Sugiyarto beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Pengajar Pak Heru, Pak Joko, Pak Amin Poli, nanti bapak-bapak ibu-ibu pengajar ini tidak orang Pak Heru, Pak Joko sama Pak Amin ini yang selama kurang lebih 4 hari akan ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga Desa Tumpang Buruan, Kecamatan Mantanyai, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang hari ini hadir bersama-sama kami untuk mensukseskan salah satu program pemerintah kita yang kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, program ini kalau besarnya itu namanya Food Estate. Food Estate. Kami nama saya Rando Pratama, saya mewakili teman-teman dari KUPS Budidaya dan Pengelola
hasil bukan bukan dari. Pengadaan bibit karet 2000 batang. 3000 per batang jumlah 6 juta. Untuk pengadaan pupuk 200 kg satuannya 5000 per kilo jumlah 1 juta. Kemudian sudah kami hitung totalnya adalah 100 juta. Ya, mungkin untuk proposal bantuan alat ini bisa dibacakan dari penasihat teman-teman yang lebih. Usulan kegiatan kelompok atau RUPK alat ekonomi produktif pangan agroforestry tahun 2020. Nama kelompok budidaya dan pengolahan hasil hutan hutan kayu Desa Tumbang Burun, Kecamatan Kangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Jenis kegiatan dan anggarannya pangan agroforestry senilai 100 juta rupiah. Nomor tujuhnya rincian kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan sebagai berikut. Nomor 1 alat pangan agroforestry di kolom 3-nya pakaian anti sengat lebat 30 unit. Satuannya 550.000, totalnya 16.500. Belum paham. Tapi baik bisa. Ya, oke, okay, terima kasih. Ya, luar biasa. Baik, ini nanti diterapkan lagi ya, Pak ya. Sebagai smoker atau itu. Terus yang saya lihat, makanya saya tanya sama Ray, Ray ada enggak operasional itu? Terus Mas Ray jawab enggak ada. Lalu dari mana pengurus itu untuk mengambil? Untuk ya katakanlah kita tadi kita ngambil peternakan, Pak. Peternakan itu tadi kita sudah hitung itu. Terus kita kembali ke peternakan yang cukup besar, peternakan yang besar. Karena tadi kita mau ngambil yang kecil, kita dapat banyak. Tetapi yang saya khawatirkan, jangan-jangan di Kuala Kapuas itu nggak ada bibit yang seperti yang kita minati 3000 itu. Terus kita ngambil ke Banjarmasin misalnya. Terus lurus ke sana gimana? Kita datang ke sana, datang terus langsung dapat bibit itu belum tentu. Kita harus survei dulu. Itu yang saya pikirkan mulai tadi. Itu saja Pak masukan dari saya. Apa bisa enggak masukkan aja personal untuk urus di situ? Mari kita bernyanyi, memuji hutan rimba.
ada ini ya, Kak? Ada. Oh iya. Khasiatnya ini airnya seger. Sedikit. Ya, tumbuhan obat yang seger juga airnya. Obat kanker. Iya. Tumbang Uroy. Bisa. KUPS bersama. Bisa. Desa Tumbang Uroy. Bisa. Uroy. Bisa. Tumbang Uroy. Bisa. Tumbang Uroy. Bisa. KUPS bersama. Bisa. A. Pelaksanaan pelatihan, pelatihan teknik, pelatihan akurasi dalam peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial dalam pengelolaan usaha, gelombang 3 angkatan 59, 60, dan 61 tahun 2020 dengan metode klasikal atau tatap muka langsung selama 4 hari kalender atau setara dengan 24 JPL, terdiri dari 10 jam teori teori dan 13 CPL praktek. Oke, peserta didik. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 9 orang yang berasal dari kelompok perhutanan sosial KPS Batuah dan Kapakat Desa Tumbang Uroy, Kecamatan Mantangi, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari anggota diklat yang hadir di tengah-tengah kita semua, kami ingin menyampaikan kesan bahwa hal-hal seperti ini sangat kami dambakan, Pak, terutama di dalam pengelolaan. Dan hal itu telah kita capai dan telah terjadi di tengah-tengah kita, telah terjadi di Desa Tumbang Uroy. Maka harapan saya ke depan, bagaimana hal ini bisa terus berjalan. Artinya ke depan, apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat, khususnya bagi kelompok-kelompok yang sudah disahkan melalui SK Kepala Desa, pada umumnya untuk masyarakat Desa Tumbang Uroy. Yang terakhir, kami ingin sampaikan, kalau tidak kita-kita ini siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kata-kata ini selalu memotivasi saya. Harapan kita penutupan ini menutup keinginan-keinginan kita yang tidak ingin membangun desa. Jadi semua itu tertutup, dan yang terbuka adalah keinginan-keinginan kita yang untuk membangun desa, terutama untuk memajukan kelompok-kelompok kita. Harapan kita ke depan seperti itu. Dan doa saya yang terakhir untuk bapak-bapak, bapak-bapak pembimbing kita, karena bapak-bapak sudah berangkat dari sana dalam keadaan selamat, mudah-mudahan kembalinya bapak ke tempatnya masing-masing dalam keadaan selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.